Sumur atau penyiram tanaman atau lam cicung adalah wadah berbentuk seperti ceret besar yang biasanya memiliki pegangan dan corong. Gembor pada umumnya digunakan untuk menyirami tanaman menggunakan tangan. Gembor telah digunakan sejak setidaknya tahun 79 Masehi sepanjang sejarah yang pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, gembor mengalami banyak perbaikan dalam hal desain. Selain menyirami tanaman, gembor juga memiliki beragam kegunaan, karena merupakan alat yang cukup fleksibel. Gembor biasanya terbuat dari logam, keramik atau plastik. Pada akhir ceran atau corong untuk mengeluarkan air, terdapat ujung pancuran yang berbentuk seperti topi dengan lubang kecil, yang dapat digunakan untuk memecah aliran air menjadi tetesan-tetesan air untuk menghindari tekanan air yang berlebihan pada tanah atau pada tanaman halus. Sejarahnya, pada tahun 1886, gembor Hales dipatenkan oleh John Hales. Paten tersebut berbunyi, "Penemuan baru ini menciptakan gembor yang jauh lebih mudah untuk dibawa dan dimiringkan saat menuang air, dan pada saat yang sama menjadi jauh lebih bersih dan lebih mudah disesuaikan untuk berbagai jenis penggunaan daripada gembor lainnya yang diletakkan di depan umum." Dapat digunakan untuk berbagai macam fungsi, misalnya oleh tukang kebun untuk menyirami tanaman, oleh pekerja jalan untuk menaruh ter pada aspal, dan sebagai ornamen sering terdapat dalam karya seni simbolik. Kini gembor telah hilang kejayaannya, karena gembor telah digantikan dengan alat-alat yang lebih modern dalam penggunaannya. Berbagai alasan kenapa gembor hampir ditinggalkan oleh masyarakat modern pada saat ini. Bahkan di dunia pertanian pun, gembor telah jarang ditemukan. Padahal pada masa jayanya, gembor adalah alat yang sangat penting dalam membantu pekerjaan para petani dalam menyirami tanaman. Selain fungsi dan tugas gembor yang telah tergantikan pada masa modern saat ini, ada sisi lain yang jarang kita temukan lagi, yaitu pengrajin atau pembuat gembor. Kini, untuk pengrajin gembor dapat dibilang sangat langka. Andai pun masih ada, tak lain mereka yang telah berusia lanjut. Tak ada lagi generasi muda yang mau melanjutkan. Tak lain alasannya karena gembor kini telah tergantikan dengan alat-alat yang lebih modern dan lebih praktis dalam penggunaannya. Di pasaran pun, gembor harus bersaing dengan alat penyiram tanaman hasil buatan pabrikan yang tentunya harga lebih bersaing.
suatu saat nanti, gembor akan kembali berjaya, dan gembor tidak hanya tinggal cerita yang untuk dikenang.